Sebelum lanjut, seperti biasa, gue mau ingetin dulu kalian, bagi kalian yang belum subscribe di channelnya Tuyul Online, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena channel Tuyul Online itu update setiap hari, dan juga karena subscribe itu gratis, guys. Cepetan subscribe. Thank you bagi kalian yang udah subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Tuyul Online. Apa kabar kalian semua? Dan semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang airdrop ya. Dan ini promonya itu dari apa ya namanya tuh? Dari market guys. Market ini sudah cukup lama, tapi sekarang ada yang nempel ya, nempel ngadain airdrop gitu. Kayak kemarin mungkin dari ada yang dari apa namanya itu Goldfund ya. Goldfund itu dapat 10.000. Nah, oke, langsung aja guys. Dan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah daftar dulu di p2pb2b.io. Nah, ini dia. Nanti untuk supaya lebih jelasnya lagi, kalian bisa mengikuti instruksi yang udah gua tulis di kolom deskripsi ya, guys. Yang pertama kalian daftar dulu di sini menggunakan email dan juga memverifikasi. Tapi ketika kalian memang udah punya akun di sini, abaikan aja tahap ini ya, seperti itu. Karena di sini KYC-nya sama seperti market-market yang lain, kalian harus selfie dengan menggunakan kertas yang bertuliskan p2pb2b.io tanggal bulan sama tahun, seperti itu guys ya, dan juga KTP depan belakang. Nah, kita abaikan aja dulu dengan yang itu, kita langsung masuk aja ke airdropnya. Airdropnya itu dari P-Data ya guys. Di P-Data ini rewardnya itu sebesar 40 US dollar, nanti akan langsung masuk ke akun P2P kalian. Bisa kalian lihat juga di sini, di foto profile botnya aja seperti ini guys ya, get you reward. Jadi artinya kalian cukup klik start ya di sini ketika udah masuk bot, lalu kalian klik yes, lalu kalian jawab pertanyaannya dengan, nah ini pertanyaan nih guys, jadi seperti ini agak berbeda dengan bot-bot yang lain ya, seperti ini tinggal kalian pencet yes, lalu kalian jawab pertanyaannya. Nah, setelah itu kalian disuruh membuat akun. Tapi ketika kalian udah punya akun yang udah KYC, verifikasi KYC, kalian abaikan aja, langsung aja klik yes di sini ya. Lalu kalian enter masukkan email kalian yang terdaftar di P2PB2B, seperti itu ya, yang udah terdaftar dan udah lolos verifikasi KYC. Bagi yang belum KYC pun tetap airdrop mungkin bisa masuk guys. KYC-nya juga cepet kok, seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian join ke grup Telegramnya teman-teman. Setelah itu kalian klik cek ya, yang ini ya. Setelah klik cek, selesai sudah. Bisa kalian cek reward yang kalian dapat itu sebesar 50 P-Data. Dan itu estimasinya sebesar 40 US dollar, teman-teman. Dan ini gampang banget ya cara daftarnya. Yang agak ribet kalian harus verifikasi KYC di P2PB2B ya, seperti itu. Dan itu mungkin ya informasi untuk airdrop kali ini. Bagi kalian yang mau menambahkan atau misalkan penjelasan gue kurang jelas, ya memang cuman kayak gini doang teman-teman. Jadi bisa kalian berkomentar di bawah, barangkali apa yang gue sampaikan salah atau misalkan ada koreksian. Misalkan salah dapatnya 5000 P-Data, cie. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian boleh berkomentar di bawah. Dan untuk apa namanya itu, dan untuk giveaway ya teman-teman, untuk giveaway nanti gua umumkan besok lah ya, besok. Soalnya oh gini loh teman-teman, ini udah masuk ke tanggal 17 ya, tanggal 17, agak sebentar lagi gangguan Indodax-nya mau main tense. Jadi nanti gua akan langsung undi pemenangnya untuk 3 orang pemenang, bagi yang menang voucher Indodax dari giveaway yang kemarin ya teman-teman. Jadi harap bersabar dulu, barangkali yang lainnya mau pada ikutan, soalnya view di video kemarin masih sedikit. Biasanya kalau giveaway itu ada di angka 1000 sampai 2000 orang biasanya ya yang melihatnya. Jadi kalau sekarang baru sedikit, jadi gua memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang lain yang mau mengikuti giveaway-nya, silahkan ikuti updatean video gua yang kemarin, seperti itu guys. Dan untuk
apalagi ya. Mungkin cukup itu aja teman-teman informasinya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkannya, dan jangan tanya kenapa belum masuk. Nah, nanti ada waktunya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ikut iDrop, jangan terus-terusan ngeluh kapan dapatnya, kapan withdrawnya, tapi daftar aja dulu yang benar, masukin aja dulu data yang benar, seperti itu ya. Jadi enggak usah banyak ngeluh, enggak usah banyak bacot. Ketika kalian banyak bacot, orang lain banyak daftar, orang lain dapat duit, kalian dapat dosa. Kayak gitu, coy. Think smart, jadilah smart netizen, netizen yang pintar dan berakhlakul karimah. Seperti itu guys. Kok mau ngelantur ke sana ya, kayak moto kemenaga aja. Oke, itu aja informasinya teman-teman. Thank you bagi kalian yang udah pantengin terus channel Cuan Online. Bagi yang belum subscribe, cepetan subscribe guys. Karena apa? Karena channel Cuan Online itu selalu update ketika ada garapan yang bagus-bagus dan bisa withdraw. See you next my video dan bye.